Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LBS Channel, channel untuk mudah-mudahan para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan review panen bosku ini di kolamnya adik saya Mas Ba. Itu ikan sisa di habis kemarin kan sudah dipanen tuh, yang ikannya posisinya kena cacar itu loh bosku. Sudah satu bulan ini mau dipanen kering, soalnya memang ikannya itu tetap enggak beres. Kalau dipanen basah itu bakulnya kayaknya enggak mau, soalnya posisinya ikan seperti kemarin tetap enggak kuat kalau dibawa jauh. Jadi akhirnya dipanen kering daripada nanti enggak keluar-keluar. Kemarin seperti yang ada yang bilang sama salah satu subscriber itu, kalau sudah pusing ditanganin enggak sembuh-sembuh ya mending dipanen kering. Nah ini kebetulan di tempat adik saya juga begitu, biar tetap jadi uang. Cuman kalau panen keringnya ini ukurannya masuk ukur bosku, jadi tidak panen kecelakaan seperti di rumahnya Mas Jud. Kalau di rumahnya Mas Jud kemarin kan ikannya itu masih 1,5 on 2 on. Nah ini ikannya ikan normal, mulai 3 sampai 5 on. Jadi sebenarnya ikan normal, cuman posisinya kalau dipanen basah itu kayaknya bakulnya yang tidak mau, soalnya ikan tuh tidak tahan kalau dibawa di perjalanan. Nanti prosesnya semuanya dinaikkan terus langsung ditimbang kering tanpa ditimbang dengan airnya bosku. Kalau untuk panen basah tidak berani bosku, apa itu cara menjaringnya seperti itu tidak berani, karena panen kering ya langsung tidak masalah. Kalau panen basah di model seperti itu ya ikannya nanti tidak bisa hidup, tidak bertahan. Kalau dilihat fisiknya itu sebenarnya kan ini seperti ikan sehat bosku, kenapa kok dikering? Ternyata itu model ikan seperti ini tuh kalau dibuat panen basah terus dimuat di mobil seperti itu bosku. Yang kemarin kan sudah pernah diambil itu ternyata juga banyak yang mati di mobil bosku. Sedangkan untuk restorannya itu kalau di lokalan, untuk daerah lokal Nganjuk, untuk bakul Republik Lama itu kan rata-rata minta ikan segar, minta maksudnya ikan yang masih hidup. Kalau yang ikan mati itu nantinya masuknya itu dijual kering. Makanya nanti kalau di panen basah tapi ternyata dibawa pulang dinaikkan mobil banyak yang mati, kan rugi. Makanya mau tidak mau tetap dipanen kering. Biasanya itu harga jelas berbeda dengan yang panen basah, selisih ada 3.000-4.000 yang sudah seperti itu. Nah, ini kalau tidak dipanen kering ya tidak keluar-keluar ikannya, sedangkan tiap hari itu ada saja yang mati bosku. Kalau melihat fisiknya tidak seperti tidak apa-apa ini, tapi ternyata ikannya itu kan ikan bermasalah. Ini kita akan lihat bosku fisiknya seperti apa, apakah kelihatan sakit. Tidak benar ya parkir lagi ini kampung di gunung ini bingung ini lagi bingung. Nah itu posisi masih di jaring itu sudah banyak yang kolek itu bos, makanya kalau di bawah panen basah ya jelas tidak mungkin. Dan lorongnya apa tuh, kayak cacar jadi ya terus, tapi kok sampai anu kayak ini ya cacar terus ya, cuacanya dihitung. Cacar berbarengan karena cuacanya gak pewenaknya. Sebenarnya penyakit cacar itu kan penyakit luar, jadi sisiknya itu luka gitu bos. Biasanya itu kalau ndak musim-musim rawan seperti ini ya mudah penangannya. Cuman kalau musim begini itu penyakit apapun, entah itu ngeropok, biasanya saya ngeropok itu penangannya juga cepat. Ini sudah ada satu mingguan baru baru mending lah, baru mulai kelihatan, mulai pulih. Apa itu cacar itu biasanya itu sekali ini air habis panen kan kemarin dibersihkan, jadi untuk kotoran bawah disipon dibuang, ganti air dikasih seperti tetra. Itu kalau bulan-bulan normal itu sudah sembuh bosku, tapi karena ini bulannya ini bulan rumit, bulan sulit, yang ikan sehat aja banyak yang tidak bertahan, apalagi yang ikan sakit ya jelas nanti sangat sulit bertahan.
memang bulannya itu bulan sulit. Jadi kita makanya itu lebih baik menjaga daripada mengobati. Kalau mengobati sudah tingkatannya kan sudah kena. Tapi kalau menjaga itu nanti kita kontrol di makannya, kontrol di airnya, itu yang penting ikannya normal, enggak masalah. Kalau perlu pakan dikurangi sekali bosku, yang biasanya itu umpamanya satu kolam seperti ini itu makannya 5 kilo, bisa dikasih makan 2 kilo enggak masalah untuk bulan-bulan ini. Nanti kalau sudah mulai ada turun hujan bulan normal itu ya nanti akan lebih mudah lagi. Kalau bulan ini sangat-sangat sulit, makanya yang penting lebih baik kita berhati-hati, biar panen mundur enggak apa-apa. Wong sekarang harganya kan masih belum begitu bagus, sambil nunggu kita malah punya kesempatan kita ngirit pakan sambil nunggu harga naik. Rasa-rasanya enggak bataku di isor. Bataku apa, Pak? Apa iya? Iya. Apa iya? Potong penak sih. Ojo pula, ojo pula. Ayo pula gak kuat. Kakean jaringnya. Gak mampu, tutup langsung, tutup. Tiga kali jaringan bosku ini. Maksudnya tuh tadi mau jadikan satu atau dua jaringan, ternyata masih banyak yang keluar, jadi ya nanti jaring lagi lah ini. Karena banyak yang keluar juga. Keseret. Sanggung seorang. Ayo. Puas dibeli mas nih kok. Total gak dipilih ya. Ini tambah satu tenaga lagi bosku, yang tengah itu bosnya itu bosku, soalnya kan dua orang itu sulit, banyak yang keluar, makanya tambah satu orang bosnya ikut terjun langsung biar cepat selesai katanya bosku. Nah itu tiga orang masih sulit seperti itu bosku. Tafsirannya sih kata adik saya itu sekitar 2 kental ya, kemungkinan jelas lebih bosku. Maksudnya itu tafsiran itu kan melihat kondisi ikan yang sudah keluar kemarin berapa, terus sisanya itu dikira-kira melihat apakannya itu paling ya 2 kentalan. Tapi saya tanya ke yang ngambil ini ya, kalau 2 kental jelas lebih. Ini tadi itu yang sudah saja sebanyak ini yang sudah naik. Nah ini yang masih proses ini juga banyak mas yang bosku. Iya. Kelihatannya agresif, tapi kalau dibawa basah ya mati, tetap mati bosku. Langsung disok. Wak baten. Jadi wak baten. Lah full iwak e warna. Ternyata masih banyak bosku.
Ya, terakhir, terakhir, terakhir. Dicampur papat perlu karo papat. Pas nih ada ngono lho, tepat ngelakuin. Nek ulame dibutuhkan. Dipilih itu dipilih yang pas untuk pesanannya bos, jadi biar nanti itu enggak campur lagi, ada yang pesan 3 on, ada yang pesan 4 on, jadi enggak dua kali kerja, langsung disiapkan dari sini, nanti tinggal langsung store. Kalau masalah ikannya itu tetap dibawa semua. Tadi prediksi ada sekitar 2 kentalan ya, yang jelas kemungkinan lebih kalau untuk 2 kental. Kemarin ada yang bertanya itu ikan tuh kalau dipuasakan apa enggak susut. Nah, ini ikan ini kemarin panen itu saya lihat di uploadan terakhir itu ada 1 bulan lebih, 1 bulan kalau enggak 1 bulan setengah. Ternyata juga enggak begitu ngefek. Jadi jenis ikan gurame itu kan pertumbuhannya termasuk ikan yang berumur lama. Jadi walaupun enggak dikasih makan agak lama, susutnya enggak signifikan seperti ikan-ikan yang lele, patin itu. Kalau gurame itu standar, enggak begitu susut. Kemarin soalnya ada yang bertanya begitu, susutnya nanti gimana? Apa enggak habis dagingnya? Ini ternyata kan enggak, padahal sudah tidak dikasih makan sama sekali, entah itu daun, entah itu pelet, 1 bulan lebih bos ini sudah tidak dikasih makan. Wujudnya, bobotnya tetap tidak masalah, paling cara cuman kalau berkurang itu pokoknya ya sedikit lah. Kalau melihat postur tubuhnya nanti kita lihat penimbangannya kira-kira rata-ratanya itu gimana, nanti kita akan lihat prosesnya bosku. Ini masih proses untuk pemilihan-pemilihan yang mau disetorkan ke yang minta, jadi nanti tidak dipilah-pilah lagi. Ini bertahan pirang dino mas ini es ini terakhir ya. Langsung cair ya. Cicil iya ya. Atau sih. Ada yang review bos, request ya. Caranya nih bang panen keringan nih piye, gimana bos caranya bos? Maksudnya rapaksinya itu loh. Nah seperti ini ya. Ini ditimbang, taruh basket, ya kan? Ya. Ini 50 kilo. Ya. 1,5 kilo. Ini taruh angka 4. Satu sudah itu nanti bersih 50 kilo. Berarti ini berarti 50 berapa total yang sama keranjangnya ini? 54. 54 nanti ketemunya yang ini berarti 3 kilo. Ya. 3 kilo terus potongannya yang berarti 1 kilo. Ya. Nah, berarti 51 ketemu 50 kilo. Ya. Nah, itu bos kalau timbang kering itu seperti itu potongannya. Di angka 4 sudah, Pak. Ya.
Ini di angka 4. Ini bagus 1 kilo. Nah, ini nanti bobotnya pas 50 kilo. 50 kilo kan kelanjangnya ya wis. Iya. Kelanjangnya 3 kilo atau apa sih? Ya, biasanya semacam itu. 3 kilo. Jadi potongannya lapaksinya itu 1 kilo. 51 ketemu 54. Makanya kemarin saya bilang kalau timbang kering itu yang pakai pakai elektrik juga sama bos ya. Sama, sama. Tetap 1 kilo. Ya, itu sudah melalui proses, sudah saya tunjukkan ini langsung ke empunya. Ini bos saya berbulamai bosku. Pakai kaos Kang Santri. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bosku. Tetap semangat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.